mulai jam 3. Jadi yang ngebuka itu Yati, pembantu yang satu lagi. Terus Yati bilang dia dipaksa, terus dia didorong, pintu dibuka paksa gitu. Terus karena yang di rumah gak berani bangunin, emang gak ada yang berani bangunin kalau lagi istirahat kan. Ini bangunin adek Lintang. Terus Lintang ke bawah, Lintang malah dimarah-marahin sama bapak-bapak polisi, ada juga poluannya gitu kan. Akhirnya karena Lintang gak bisa handle, Lintang bangunin saya gitu. Saya dapat surat penahanan apa penangkapan gitu, paksa tuh. Kenapa gitu kan? Ya udah terima surat panggilan, sudah bilang gitu kan. Tapi maksudnya surat panggilan ini pun menurut Niki yang sering dilaporin polisi ya, ini tidak wajar. Karena dalam satu minggu surat laporan polisi itu, panggilan polisi itu datang tuh 12 kali. Medcom.id, a part of Media Group Network.